Tes 1 2 3, lo ketemu lagi di channelnya si Muni. Apa kabar guys? Kita main lagi Seal Return, nah bro. Sesuai janji gue kemarin, sekarang waktunya kita beresin time travelnya. Kita hajar aja si Anaya sampai beres. Yang jelas teman-teman yang belum join, silakan aja join, bikin party aja. Nanti kita temenin sampai bosnya benar-benar mokat berkali-kali ya bro ya. Melintas waktu tahun 315. Tahun 315 ya? Anjing, asup naka dia. Wah. Oke, buat teman-teman yang memang baru aja ngelanjutin untuk episode pertamanya, kalau kalian udah punya time travel, kalian bisa bantu teman kalian yang ketinggalan untuk ngerjain questnya Vivi Tristan di hutan Laiwuk Barat. Kalian masuk door dimension dan kalian harus bunuh salah satunya adalah Hamaril. Itu cukup rapat momennya, jadi kalau bisa kalian ditemenin oleh kawan-kawannya ya bro ya. Ini kita lagi bantu, jadi kita akan lanjutin untuk bunuh si Hanail. Tapi usahain kalian udah bisa dapet time travel, jadi kalian bisa bantu. Dan kalian tinggal berangkat aja langsung ke hutan Cross. Kalau udah selesaiin yang Hagaril, kalian udah selesaikan questnya, masuklah ke hutan Cross. Kalian masuk ke Nejia Room, dan seperti biasa kalian harus minta izin ya ke para penghuni CG. Biar kalian gak dibunuh ya, disangkanya nanti kalian farming. Maklum di sini banyak banget player petani yang expert dan memang benar-benar total untuk farming cari cuan. Ayo kita ambil questnya. Siapa kamu? Ini Syahan. Baiklah. Kenapa? Danny Wong, bang, belum udah beres belum kill bossnya? Baru ini baru ngambil questnya. Ayo barengan sini. Yang belum sini. Ayo cepatlah. Udah dapat questnya belum? Meja Cam ya. Yang tambah-tambah dulu masuk ya. Yuk masuk yuk. Ah udah masuk. Seriusan? Wey. Kok gini sih? Ini si Arus tuh gue bingung deh. Posisi dia tuh apaan sih? Bisa jadi raja padahal dia monster ya? Bener-bener. Tarik ke sini. Aduh. No. Awas mati, susah lagi nanti. Awas. Tarik ke sini. Jangan sampai keganggu sama si ini. Out. Yang mati keluar cepat, langsung masuk lagi. Iya, palang merah. Iya, palang merah. Balik lagi. Langsung masuk lagi ke Nejia Room, cepetan. Jangan terlalu dekat, gue bilang juga tarik ke ujung sini. Jadi lu nggak kemakan sama si Hagaril, sakit itu kritikalnya. Walaupun damage-nya pada awal-awalnya dia nggak terlalu keras, tapi kalau kritikalnya masuk, modar lu mah, bro. Oh iya, udah langsung beres ya? Iya, aduh, bisa juga. Jangan lebih dekat map kalau itu. Ya. Ah, udahlah. Ya udah di kill. Iya. Ya. Balik. Geblek pas mau mati dong. Hei. Oke.
sakit itu apa? Ayo ke Neza, Cong. Balik ke Neza room. Kan ada dua party, gua kira bakal nambah banyak. Eh, cuma dua party. Ya udah nggak apa-apa. Biarin. Ini apa? Oke, Neza, sini. Terima kasih bertanya tentang Mystical Stone. Sampai Grun ya ini ya? Apa Novice? Eh, gua belum punya like element eh. Dah balik kota. Ini dapat apa? Oke, kita tukerin misi utama, nggak tahu berapa reputasinya. Kita tengok dulu. 100.000. 100.000 jadi berapa? Bang mau sekalian quest AA, Mas. Quest itu yuk. Apa namanya? Nenek yuk. Nenek iya. Iya, kan mau masuk lantai 3 2. Barusan terus karena jika helm menghilang, semua balai juga ikut hilang gitu ya? Iya, 2, 3. Karena balai jahat, karena jika balai menghilang, semua balai ikut menghilang, 2. Apa itu yang kamu lakukan? Tidak. Oke. Aku tidak setuju dengannya. Aku ingin menolongmu. Hah? Aku tidak setuju. Aku tidak mengajarkanmu. Ah! Salah. Oh, udah ding. To the future. Wih, dapat lagi reputasi kita, Bro. 20k lagi, cuy. 120k. Buat kelarin ya, melintas waktu ya. Ya, melintasi waktu. Melintas waktu. Nah, ini aing sok poho. Awas bolak-balik loh ini loh. Kumate, Mak. Bolak-balik aing poho. Bolak-balik ininya pertanyaan tuh nomor 3. Yalah, bentar ya. Nih. Kamu berbohong apa kamu mengatakan sejujurnya? Berbohong. Kamu berbohong. Karena kamu adalah orang Elim. Ya. Ah, salah lu kampret. Nomor 4. Nomor 2. Oke. Okay. Bolak-balik lu di sini. Pas mau kocar itu yang si Duran barunya nomor 1. Iya, ya. Kamu berbohong. Karena kamu tidak dapat dipercaya. Ah, aing mah. Antara nomor 2 atau 4 gitu lupa. Iya. Nomor kamu berbohong karena aku tidak tahu kamu, karena kamu seorang Bali. Yes, karena kamu seorang Bali. Arus kampretos arus, semua manusia akan musnah, semua balai akan musnah di masa depan, semua balai ya, semua manusia bro. Ah. Kalau nggak salah ada lagi deh questnya yang bisa diambil. Ambil jangan ya, nanti takut lupa. Episode 2, Mang. Hah? Itu mah episode 2, Mang. Iya sih. Iya, nah. Ini nggak usah, Mang. Semua balai akan musnah. Semua manusia akan musnah. Emmanuel. Semua manusia akan musnah, bro. Pilihnya. Next. Yeay, lihat si Duran, keren kan? Dia tuh warrior loh, bro. Nah, itu baru nomor 1. Terus rambutnya sama kayak gua, bikin putih. Tapi sayang ya, kenapa rambut model si ini enggak ada ya? Model si Duran ya? Eksklusif. Eksklusif.
Jangan-jangan 2 juta lagi harganya kayak kribo. Kalau ada. Master 20, Mang numpang nitip barang dong di sini lah. Bentar gua keluar dulu nanti ya habis ini. Habis beresin episode 1. Nih, beres. Beres. Bersyukur. Ye, langsung apprentice dong, cuy. Udah ya, Mystical Stone-nya udah dapat 2. Ini tuh kalau enggak salah ada satu lagi quest-nya, tapi episode 2. Aku ingin melihat masa depan. Hah? Ditukerin, Mang, ditukerin yuk. Apanya? Si itu. Si oh, Mystical Stone-nya. Ya, batu tukerin yuk. Ya, gua ngambil dulu quest ah. Takut nanti lupa. Masa depan dengan segala yang ada. Aduh, lupa euy, apa ya quest-nya apa yang bisa. Bertanya tentang Mystical Stone, bertanya tentang masa depan. Aku pernah kurasa aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, salah. Kirim, nah ini buatlah masa depan. Kirim aku ke masa depan. Gua dikasih tahu ke si harus kirim aku. Masa depan dengan adanya manusia dan balai. Nah, ini dia. Ini kalau enggak salah ada quest-nya lagi, tapi nanti mungkin bakal di-update enggak ya? Update kali ya, ini bakal panjang umur kan servernya ya. Gak ada yang bisa jawab ya. Rahasia. Untuk menghabiskan waktu bersamamu. Waduh, ini kuasnya kagak ada lagi om. Aku akan membantu sama kamu. Oke, cepat berikan. Baiklah ini. Baiklah, serahkan padaku. Nah ini questnya. Aether Pass ini untuk quest yang selanjutnya. Reputasinya 10k. Tapi kayaknya belum ada. Gak apa-apa, ambil dulu lah. Nanti lupa lagi loh. Pada saat melanjutin episode kedua, kok lupa lagi loh. Selesai sih ya. Gue gak bisa bantu, pusing. kok... Lukerin di... Hah? Lukerin batu di mana? Lukerin batu sini. Di Adel... Kuel Adel. Ke si Greywin. Thank you ya yang udah kasih jempolnya. Jangan lupa yang baru mampir kasih gue jempol demi kebersamaan tuh. Memurnikan perlengkapan, memurnikan harus kuinai. Yes. Ini dijual berapaan ya? Mystical Stone ada yang jual berapaan ya, cuy? Rp300.000 laku kagak ya? Besok start jam berapa, Mang? Jadinya jam 7 ya, jam 7 malam. Oke, gua pamit. Makasih banyak Ataros, kawan-kawanku, Tumasos, Tomato, Dike Hasbi, kemudian Ari Wiguna Putsu, kemudian ada lagi Nico Leonardo, Ardan, Ahmad Rizky, Dak Gario, Mad Boy, dan Ramawanto Delonge, ada juga Sadrian. Makasih sahabatku semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Halo, tata, bye-bye.